Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan berikan kabar gembira bagi Anda pengguna HP iPhone ya. Maaf, saya orang Jawa tadi nggak bisa baca ini iPhone ya. Ini ya pasti Anda sudah tahu ini iPhone seri berapa. Ini adalah iPhone seri 6, termasuk iPhone yang jadul, pake banget ya. Ini menggunakan iOS versi 12. .5.5 dan untuk pembaruannya 12.5.6. Nah, cuma satu aja. Namun ini ada kabar gembira yang harus diberikan, yang dikasih tahu biar HP iPhone yang jadul bisa diinstal aplikasi yang terbaru ya. Biasanya aplikasi ini hanya untuk iPhone yang menggunakan iOS baru, misalkan iPhone 10 dan lain sebagainya, iOS-nya paling enggak itu harus aplikasi ya. Maksudnya ini aplikasi kebanyakan yang di App Store itu paling enggak minimal 13. Untuk spekku sendiri bukan aplikasi 14 kayaknya ini. Ini posisi ini masih di saya cek, ini tadi hampir kehabisan. Ini masih 56. Ya. Nanti kita akan ini kasih tahu bagaimana cara untuk update-nya. Untuk update sendiri tidak melakukan dengan cara illegal seperti jailbreak. Ini legal karena ini sedang dirilis dari pihak Apple-nya. Ini bisa diupgrade ke iOS 15 ya. 15.6.1 untuk Apple ini. Yang biasanya untuk HP yang versi baru. iPhone versi berapa ya? Di 10-an ya ini kan. Ini untuk versi ini. Dan ini bisa Anda coba. Caranya cukup mudah. Ini posisi waktu pesawat terbang. Nah, caranya gini. Kita ke pengaturan ya. Benar. Kita ke pengaturan. Ini pembaruan lunak ini ya. Bentar. Ini ke pengaturan. Klik umum. Dan ini pembaruan lunak ini ya. Anda bisa lihat, klik aja. Ini tadi sudah saya coba. Alhamdulillah belum ada update-annya, ini masih dirilis. Semoga saja sebentar lagi udah update. Ada update-annya. Ini berlaku untuk generasi ya iPhone yang lain, bukan produk iPhone ya, produk Apple. Misalnya iPad, iPod Touch, nah itu. Ini kabar gembira bagi Anda, jadi Anda tidak perlu menjual HP iPhone Anda meskipun HP Anda jadul. Dan kebanyakan sekarang banyak yang menggunakan iPhone. Saya juga heran ya, kenapa banyak sekali ini HP-HP iPhone jadul. Jadi Anda tidak perlu menjualnya. Ini ada, kalau saya ini ada saran nih.
Jadi Anda yang ingin beli iPhone jadul, pastikan untuk memori internalnya minimal ya 64 ya, biar lebih enak. Karena ini mau update aplikasi, mau update apa itu bebas ya. Ini saya menggunakan memori berapa ya? 6 atau 28. Maaf sekali sudah 28 karena saya ingin lebih leluasa dalam ini update software, bukan update hardware. Kalau update hardware ini harus saya jual ini, saya beli yang baru. Ini untuk penyimpanan iPhone, Anda bisa lihat ini penyimpanannya, kita klik aja. Ini berapa giga ya? 128 giga. Ini masih berapa ya? Terpakai 10,3 giga, masih banyak ya? Lumayan ya, masih banyak ini. Karena saya ini suka HP ini bukan karena ini merek-merek terkenal, tapi enak saja ini pakai iPhone karena simple, dan untuk kameranya tersendiri tergolong ya lumayan lah HP jadul. Tapi bagi Anda yang udah jatuh cinta sama Android, lebih baik jangan pakai iPhone, karena kan apa, nanti kontak WA nya pasti akan hilang. Dan cara mengakalinya pakai aplikasi, dan pastinya itu untuk iOS yang terbaru. Ini nanti kan nunggu dirilis ya untuk iOS nya jadi Anda bisa menggunakan itu lebih enak, lebih simpel. Karena di HP Android kebanyakan settingan WA itu disetting, cadangkan kan, dicadangkan ke alamat email. Kalau ini di iCloud, jadinya beda untuk penyimpanannya. Jadi meskipun Anda menggunakan email yang sama, jadi Anda tidak bisa apa namanya ini mengembalikan restore untuk chat-chat Anda ya, kontak juga. Kalau untuk grup saya pernah mengalami ini, untuk grup masih sama, masih bisa untuk grup. Kalau kontak untuk chat-chat yang pribadi itu nggak bisa, dan semuanya hilang. Untuk chat di grup juga dan hilang. Itu tadi penjelasan singkat, dan ini masih dirilis untuk iPhone-nya, untuk apa iOS, update pembaruan iOS-nya yang terbaru masih dirilis. Kita tunggu saja, nanti kita akan share lagi untuk update-annya. Ini tadi saya cek masih nggak bisa, dan ini harus connect internet. Ini masalahnya gini. Ini masih ngecas ya. Saya cas tadi pagi dan ini masih mulai tadi berapa ya? 20%. Oke, itu tadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Anda bisa lihat ini jam berapa. Nah ini. Terima kasih atas perhatian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.